Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafidz Asron sebagai Ketua Yayasan Asram, sebagai pengelola Sekolah Al-Azhar Yogyakarta, menyampaikan ikut prihatin dengan kondisi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil satu hikmah untuk kepentingan kehidupan kita bersama-sama masyarakat di seluruh dunia dan seluruh Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua Civitas Akademika, terutama para guru dan karyawan yang telah bekerja semaksimal mungkin yang bisa dilakukan, walaupun dengan bekerja tidak 100% di kantor, ada juga ada yang di rumah, ada yang di mana saja, tapi intinya tetap bekerja untuk kepentingan proses pendidikan, supaya pendidikan kita tetap menjadi salah satu alternatif yang terbaik untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih kepada para wali murid yang telah bisa mendampingi anak-anak kita selama belajar di rumah, yang kita tidak tahu sampai kapan ini, supaya anak-anak ini juga tetap bisa sekolah walaupun kondisi di rumah, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah disiapkan oleh sekolah. Dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan ini, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Walaupun di musim pandemi COVID-19 ini, namun mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kekhusyuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita bisa sesuai dengan anjuran dari pemerintah, kita belajar di rumah, kita stay di rumah.